Hey, what's up, what's up, what's up, baby? Live Instagram and all social media user in the world. Okay, teman-teman, welcome back. Dan di Prodi Data, channel paling kalian tunggu-tunggu, di channel paling gamers banget ini, di channel paling adult pizun. Jadi sebelum kalian lanjut ke video, kalian jangan lupa klik subscribe ke Blackman ini ya, Blackman ini. Dan turn notification untuk video-video selanjutnya, teman-teman. Nah, jadi banyak banget yang nanya sama gue, bang, kapan black ball only, bang, kapan black ball only, bang, kapan black ball only sebenarnya, bang, gitu kan. Kapan sebenarnya yang bener dapet, dan oke, okay, jadi gue langsung jelasin aja, teman-teman. Kita lihat, baca dari surat ini dulu ya. Di yang mana ya, ini. Nah, tunggu, jadi yang waktu awal-awal kita kan bakal dapet di hari ini di jam 12 siang, dan itu juga belum tentu dapet. Why? Karena kita bisa baca di sini. Ini cepat aja, teman-teman. Ini pokoknya ini artinya udah gua artiin, nanti artinya gua kasih lihat juga. Artinya pada awalnya kan kita bakal dikirimin pada hari ini jam 12, tapi ya gak jadi, dan dikirimnya bakal it present the bonus is scheduled to be sent to eligible users on 15/1/2019. Jadi di bulan Januari 2019 di tanggal 15 kita baru bakal dapet black ball only-nya, boy. Why? Kenapa? Langsung aja kita ke bawah. Karena the thank you login bonus have profit ini, artinya pokoknya udah gua artiin ya, tadi udah gua sempat baca-baca. Artinya banyak banget di tanggal waktu yang kita dapet black ball only yang pertama itu, loginnya itu beludak banget, teman-teman, beludak Edwin gitu, beludak, dan ya bikin crush, jadinya agak susah buat GM dari Konami nih, agak susah buat Konami buat beresinnya. Jadi dia menanggulangi masalah ini dengan cara dikirim barangnya pada tanggal 15 nanti. Maksudnya black ball only-nya, anjir gua habis makan. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi di tanggal 15 baru bakal dikirim. Nih, we predict that there is extremely high probability of similar issue. Ya pokoknya di tanggal 14 ini, di hari 14 ini takutnya Konami PS akan masalahnya sama seperti yang kemarin waktu kita dapat BB only yang pertama itu, teman-teman. Jadi ini sih kenapa sih Konami bisa ngadain gini, kok konyol gitu Konami. Bisa-bisanya gitu diundur-undur, kenapa? Kitanya harus mengerti, teman-teman. Karena waktu kita buka di BB only yang pertama, teman-teman, itu kita banyak user-user yang buat akun seenaknya gitu biar dapat black ball only gitu. Ya, itu yang membuat server dari PES 2018 menjadi cruise gitu, boy. Ya, jadi gimana ya kalau diceritain, yang gue sendiri enggak, gue enggak buat akun baru gitu. Emang bener-bener akun gue bikin video, gue loginin, selesai gitu. Enggak gue bikin akun baru lagi. Itu yang membuat server yang jadi error gitu. Maksudnya server membuat server jadi error, makin banyak yang lalu lalang gitu, istilahnya gitu kan, di server. Jadi lebih banyak yang buka PES dari waktu-waktu seperti biasanya gitu. Tapi tenang aja, untuk hadiah-hadiah seperti GP dan koin, yang mana kalau kita biasa login di hari biasa itu seperti kalau GP 5000 GP gitu, kalau koin dapat 20 koin seperti itu masih ada. Tapi bedanya untuk hadiah yang baru ini bakal diundur ya, teman-teman, di tanggal 14 gitu ya. Jadi ditunggu aja lah, sabar aja, nanti kita tunggu bakal di tahun baru tanggal 15. Tapi nggak tahu juga bakal sekarang dikasih apa enggak. Kalau misalkan bener sekarang dikasih ya, itu bakal buat PES lagi makin error gitu. Jadi mending di pas udah update 2019 ya, Konami ngasih itu backpot. Jadi kalian harus sabar dan kalian harus mengerti, teman-teman. Kalau masih nggak percaya, kita langsung buka aja di sini ya. Nih tuh, saat ini bonus dijadwalkan untuk dikirim ke pengguna yang memenuhi syarat pada tanggal 15 bulan 1 2019. Tuh, lihat, awalnya kan kita dapat di tanggal 9 dan terakhir
Nih, kami memperkirakan bahwa ada probabilitas yang sangat tinggi dari masalah serupa yang terjadi pada hari ke-14. Nah, takutnya ada masalah yang sama di hari ke-14 gitu. Dan karenanya memutuskan untuk menunda bonus masuk pada hari itu sebagai tindakan pencegahan. Nah, jadi untuk kenyamanan kalian main, ya, kalian mending isi koin terus rollball event terbaru dan mudah-mudahan dapat Beckham atau siapa tuh yang baru? Beckham sama, ya pokoknya Maradona ya teman-teman ya. Jadi kalian roll baru aja lah. Jadi segitu aja info dari gua. Jadi nanti kan ada masalah tentang apa namanya MT 3 hari itu bakal gua ganti game lain. Jadi sebenarnya channel gua ini gak cuman channel gaming buat PES doang, tapi yang lain. Cuman untuk PES gua bakal lebih dalam lagi sampai ke informasinya. Sedangkan untuk game-game lain juga dalam, cuman gak sedalam PES gitu. Ya pokoknya channel ini buat kalian lebih edun pisun, buat kalian supaya menghibur. Jadi thank you berat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa share juga. Sorry kalau ini cuman facecam, karena bentar lagi mau jam 12. Gue takutnya infonya bakal berubah. Ya tapi gak bakal berubah sih, gue yakin. Karena emang udah info resmi. Jadi jam 12 insya Allah gak ada black ball. Ya biar kalian enak main PES-nya teman-teman. Oke, dah, peace out.